Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya MRS Official TV, dulur. Dan di kali ini, di video kali ini saya ingin nge-review sound system lagi, tentunya ya dulur-dulur ya, yang ada di saya berada di Desa Slempung. Slempung Tulakan Donorojo Jepara, dulur. Ingin nge-review ada sebuah sound system yang lagi loading. Tentunya buat teman-teman yang penasaran di kesempatan hari ini, dulur, ya, pokoknya ikuti terus channel saya MRS Official TV. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, biar nanti tidak ketinggalan video-video terupgrade dari channel saya, dulur. Saya tepatnya berada di bawah lereng Gunung Genuk atau di bawah Pucang Pendowo, ada di Desa Slempung, dulur. Ini acaranya masih tetap acara seperti biasa, HUT RI yang ke-77. Acaranya dari acara OPS Organisasi Pemuda Slempung, dulur ya. Dan ini nanti kita lihat-lihat untuk speknya dan sound systemnya, kira-kira yang dibawa di acara ini itu memakai sound system dari siapa dan sound system mana ya, nanti kita lihatin ke depan, dulur ya. Oke, sebelum lanjut ke video, dulur ya, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, silahkan subscribe dulu ya, biar nanti tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel saya. Dan kalau teman-teman merasa seneng lihat video saya, silahkan di like. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditinggalkan komentar di kolom komentar, dulur ya. Oke, langsung saja kita review ke depan, dulur. Ini acaranya acara apa, dan untuk acara nanti malam ini acara dangdut apa ya, nanti kita tanya-tanya sama yang ada di anggota sini, dulur ya. Oke, langsung lanjut ke depan, dulur. Nah, ini dulur, ini lokasinya, dulur ya, berada di lereng dari Pucang Pendowo, Desa Slempung, dulur. Desa Slempung, dan di sini ternyata membawa cahaya audio, ya, dulur ya. Ini kebetulan di sini sudah loading, sudah selesai, tinggal sebentar lagi sudah mulai check sound. Dulur ya, ini membawa dua pickup dari Cahaya Audio, pimpinan dari Bapak Haji Jawero, dulur ya. Ini kita lihat ke depan lagi, semakin dekat lagi, dulur. Dan ini bentuknya ya, ini memakai rejing ukuran 5x4, dulur, rejing derek 5x4, dan speaker soundnya memakai CA Audio atau Cahaya Audio dari Bapak Haji Jawero, dulur, yang dipimpin dari Mas Grandong ya, pimpinan dari Mas Grandong. Dan ini membawa gantung, masing-masing membawa 4 per sayap, dulur ya, 4 per sayap, dan lendere memakai 3 per sayap, dulur. Jadi totalnya ada 8 subwoofer, dulur. Ini ya, ini untuk acara nanti malam, acara nih dandutan opo iki kurang tahu, dulur. Ini atas undangan dari OPS Organisasi Pemuda Slempung, pengen apik nanggap dewi, lur, iko semboyane ning dhuwur kono, pengen apik nanggap dewi, ngono, dulur ya. Ini dari OPS Organisasi Pemuda Slempung yang ada di lereng Gunung Pucang Pendawa. Oke, dulur, kita lihatin untuk speknya masih seperti biasa yang dibawa Cahaya Audio, dulur. Ini ya, ini cuma membawa 4 subwoofer dan 3 lendere gantung, dulur ya. Ini untuk speknya yang kiri dan yang kanan juga speknya sama, dulur. Sama ya, dulur ya. Ini, dan sebentar lagi sudah mulai dicek sound.
Nanti kita tunggu saja untuk acara cek sound-nya dulu. Nah, ini ya. Ini kita lihat untuk spek yang kanan dulu, spek-spek yang kanan dari CA Audio, dan ini cahaya audio ya. Ini full garapan dari by CJK Mas Joko Klepu dulu. Nah, ini ya tandanya dari Mas Joko Klepu. Ini dari JK Audio, JK Production Klepu, Mas Joko. Ini biasanya kalau single ya, kalau tidak ini memakai rejing atau gantung, ini biasanya memakai 6 subwoofer per sayap dulu. Jadi berhubung ini memakai gantung kanan kiri, jadi dibagi dua, jadi ada 8 subwoofer dibagi dua, masing-masing mendapat 4 subwoofer dulu. Ini ya, ini atas undangan dari OPS, Organisasi Pemuda Slempung dulu. Oke, kita lanjut ke atas dulu. Minggir nang dulu nang. Nah, ini Mas Joko. Selamat sore Mas Joko. Mas Joko, Mas Gradong. Selamat sore, selamat sore. Nah, ini adalah owner tangan besarnya dari Bapak Haji Jawero. Nah, ini tangan kanan nih, wes pokoknya owner terfavorit dari manajer. Pokoknya ono opo ya, pokoknya serahno karo masih Gradong ini. Siap. Oke, lanjut. Oke, dan untuk bocoran di yang kali ini Mas Gradong, untuk acara nanti malam, kira-kira acara nih dari topo, orkesnya belum tahu Mas. Orkesnya masih belum tahu. Jadi untuk acara nanti malam, acaranya mungkin orkesan, tapi ini Mas Gradongnya belum tahu. Dan ini atas undangan dari Organisasi Pemuda Slempung atau OPS dulu ya, lereng Pucang Pendowo dulur. Dan tidak asing lagi ya dulur ya, karena teman-teman sudah pada tahu dari Cahaya Audio biasa. Ini spek yang dibawa dari Cahaya Audio seperti biasa dulur ya. Powernya tetap 1. 2 nanti ya. Ki udah dipasang sih siji. Tahannya siji. Masa cuma 1? Ini ya, ini kelebihan dari Cahaya Audio. Nah, ini power seabrek seperti itu ya. Ini cuma membawa 1 power dulu. Ini ya, ini berarti per channelnya main di 2 ohm ini dulu. Karena per channel ini ada 4 box ya, 4 subwoofer. Jadi ini per channel main di 2 ohm, dan per channelnya lagi untuk main di lenre atas sana ya dulu ya. Jadi ini yang di apa, kelebihan dari Cahaya Audio. Jadi untuk powernya itu irit ya, tidak perlu banyak power seperti power apa, seperti soundman yang lain itu banyak power sampai numpuk segini dulu. Kalau Cahaya Audio itu cuman simpel sekali. Sapi. Iki power iki to. Sapi. Untuk power lenre ini. Nah, ini untuk power lenrenya ada di sana, ada di sini, disembunyikan Mas Gradong. Ternyata saya kira powernya cuma 1 sana saja. Ini adalah trik dari Mas Gradong ternyata. Oh, ini ya. Dan ini untuk speaker floornya, untuk vokal dulur. Ini unik ya dulur ya. Ini belum pernah saya jumpai dari soundman yang lain. Ini adalah ciri khas dari Cahaya Audio dulur untuk speaker floornya. Dari Mas Gradong ini. Ini mereknya apa ini? Towel. Ini mereknya ya. Nah, ini dulur ya. Nah, ini mereknya Towel. Nah, Towel. Silakan cari, banyak ini ya. Ini yang dimiliki cuma dari Mas Gradong. Di sini ada 2, kanan kiri, untuk monitor vokal. Jadi ini untuk monitor musik. Ini di sana juga ada floor untuk monitor kendang gitu. Ya, ini juga kru dari Mas Gradong juga lagi menyiapkan untuk parlet untuk acara nanti malam. Dan untuk Mas Gradong sudah mempersiapkan peralatan untuk cek sound sore gitu. Nah, ini ya, kita intip
untuk acara cek sound sore dulu. Nah ini. Oh iya. Ini saya mau review untuk gensetnya, kelistrikannya. Ini membawa berapa kVA? 15 kVA. Cuma 15. 15 kVA. Juara men, hebat sekali dulur. Jadi ini ya. Dan ini sound dari sayap kanan dan kiri ini semua yang ada di sini itu cuma memakai odong-odong 15 kVA ya. Nanti kita lihatin odong-odongnya ada di sana dulur ya. Nanti kita lihatin untuk odong-odongnya dulur. Ini sebentar lagi Mas Gadong sudah mau dicek sound. Biasa Mas Gadong, request DJ yang biasa. Ya, siap. Siap katanya. Ini ya. Ini dari konco-konco dari OPS. Tempatnya di depan Kamitwa Drojo. Iki pas iki. Latare Pak Kamitwa Drojo iki. Iki nek kene lereng Gunung Genuk utawa lereng Pucang Pendowo dulu. Ya, lagi mempersiapkan untuk acara nanti malam. Dan acara ini tetap memperingati HUT RI yang ke-77 dulur. Ya. Ini atas undangan dari OPS Organisasi Pemuda Slempung. Ya, dulur ya. Oke, sebelum Mas Gradong cek sound, kita mau lihatin dulu untuk gensetnya dulu. Nah, oke, dulur. Kita menuju ke genset atau ke odong-odongnya dari Cahaya Audio dulur. Odong-odongnya warna kuning oranye. Ini dulur ya. Ini sudah menyala. Ini spek kecil. Memakai diesel Kubota. Kubota dulur. Dan ini untuk speknya dulur. Ini dari Cahaya Audio cuma memakai odong-odong 15 kVA dulu ya. Ini sudah menyala odong-odongnya. Sudah mulai dicek sound di kesempatan sore kali ini dulu. Iya sudah ya, kita lanjut ke depan lagi dulu. Untuk acara gensetnya sudah saya review. Dan dia untuk Cahaya Audio yang dibawa hanya 15 kVA dulu. Oke, langsung lanjut ke depan untuk kita request lagu untuk cek sound sore dulu. Oke dulur, kita mau nge-review ini untuk ACC yang dibawa sama Mas Gerandong dari Cahaya Audio dulur. Ini kita intip dari ACC dari Mas Gerandong. Ini yang saya penasaran ini di sini tuh dia mau tidak memakai mixer sedikit pun, dulur. Lihat, dulur. Nah, ini, dulur. Ini cuma memakai DLMS sama iki apa ini enggak tahu ini. Dan ini cuma memakai receiver dan pakai ini untik-untik HP, dulur. Tapi yang saya cari ini enggak ada mixer sama sekali, dulur. Kalau yang lain tuh mixernya tuh panjang, lebar, besar sekali, dulur. Kalau keunikan di sini tidak memakai mixer, dulur. Dan saya mau tanya sama Mas Gradong, kok kenapa kok nggak pakai mixer, Mas? Ya, dulunya itu yang beli pengennya yang ringkes, yang simple katanya. Oh, simple. Kata Mas Joko kayak gitu. Jadi untuk pengganti dari mixer apa? Oh, iPad ini, Mas. Oh, jadi pakai iPad, pakai untuk aplikasi. Oh, jadi untuk pengganti dari mixer itu diganti pakai iPad ini ya, saja tuh. Jadi lebih simple dan lebih ringkes. Lebih ringkes. Nah, seperti itu. Ini dari keunggulan dari Cahaya Audio dulu ya. Tapi selain Cahaya Audio mesti sedikit pun itu dia membawa mixer ya dulu ya. Betul. Terus sekali hanya yang dimiliki dari Mas ini Mas Gradong hanya tidak memakai mixer dulu. Ya, nah, ini pakai iPad saja. Jadi keunggulan dari Cahaya Audio dia memakai iPad saja seperti ini dulu. Jadi tidak memakai mixer sama sekali. Ini saya lihat dari saya dari sana dari sini itu enggak ada tanda mixer dulu ya. Ya ini power. Untuk apa? Main dangdut itu hanya cuma pakai ini saja. Iya, betul. Masa sih bos? Betul sekali. Kalau main campur sari atau tayub pakai yang besar, pakai Allen Head. Kalau yang
pakai mic banyak misalnya ya, itu pakai pakai mixer yang ya, besar ya. Nggak pakai ini. Kalau cuma acara seperti ini layar, ya, dia pakai cuma ini pakai iPad sedikit ini ya sekecil ini juga ya, ini sudah betul. Sudah cukup mumpuni ya, untuk ya. Acara ini ordinal seperti biasa ya, ya betul ya. Betul sekali itu. Dan oke, langsung lanjut kita request untuk musik yang biasa kita request dari Mas Gradong dulur dari Cahaya Audio ya. Oke, kita langsung ke depan dulu mendengarkannya. Ini dulur, ini hasil suara dari Cahaya Audio yang di onri langsung Mr. Gradong. Nah ini ya, dari DJ request dari biasa, seperti musik biasa dulur. Ini Cahaya Audio pimpinan dari Bapak Haji Jawero dulur, yang biasa pernah, yang biasa sudah saya review seperti kemarin dulur, yang ada di video-video saya kemarin. Dan ini ya dulur, ini seluruh box Cahaya Audio ini langsung dari garapan dari Mas Joko Klepu. Jadi sama ya modelnya, ciri khas dari Mas Joko Klepu seperti ini semua dulur. Dan di setiap box ada ini, ada nama dari Mas BJK Production dulur. Ini dulur ya, nah ini ciri khas dari Mas Joko. Oke, masuk dulur.
Oke dulur, itu tadi dari tampilan dari Cahaya Audio, dari pimpinan dari Bapak Haji Jawero, dan langsung dipegang onri langsung dari Mas Gradong. Nah ini ya, siap. Di kesempatan siap. Sore kali ini siap. Yang ownernya, owner handle dari Mas Gradong. Oke, dan cukup sekian ya, karena sudah saya review semuanya, full review dari Cahaya Audio yang mau di live nanti malam atas undangan dari OPS, Organisasi Pemuda Selempung. Ini ya, di lereng Gunung Merapi. Oke, dan saya akhir dulu buat Mas Gradong, semoga tambah sukses selalu. Oke, dan makasih, tambah makasih. Maju, makasih. Tambah lancar sound systemnya, tambah amin. Jobnya semakin laris manis dulu. Dan oke, dan saya akhir dulu sama kru-kru semuanya dari Cahaya Audio. Dan saya akhir dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu Cahaya Audio. Oke.